Okey, hari ini kita akan sambung dengan vektor selari. Okey, sebelum kita pergi ke apa konsep dia, kita akan tengok dulu inquiry berkumpulan ni. Yang pertama diminta cari magnitude. Okey, semalam kita dah belajar, semalam hari Selasa kita dah belajar macam mana nak cari magnitude. So, magnitude Allah. Magnitude formulanya adalah punca kuasa x kuasa 2 tambah y kuasa 2. Okey, so kalau awak tengok dekat sini, dia punya x dia adalah kat sini 3. So punca kuasa 3 kuasa 2 tambah dia punya y nya adalah 4. 4 kuasa 2. So dapat magnitude nya adalah 5. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Soalan B, okey, modulus yang berada dekat vektor menunjukkan itu adalah suatu magnitude. So, awak dah dapat AB tadi, jadi kita tinggal nak cari C sajalah. So, modulus bagi CD sama masuk dengan dia punya magnitude. So, kalau kita tengok kat sini, dia punya X dia adalah 6. 6 kuasa 2 tambah dia punya y nya adalah 8 kuasa 2. No, 8. Okey, so dapatlah jawapan modulus bagi magnitude bagi CD adalah 10. So dia punya nisbah adalah 5 nisbah 10. Jadi kita boleh kecilkan jadi 1 nisbah 2. Itu untuk soalan B. Manakala untuk soalan C, dia kata tentukan kecerunan. So, kecerunan, formula bagi kecerunan adalah y bahagi x kan? Y1 tolak y2 bahagi x2 tolak x1 tolak x2. So, kita memang dah ada x dengan y kita dekat sini. So, kita boleh terus carilah. Jadi, m bahagi ab adalah y bahagi x. So, y nya adalah 4, x nya adalah 3. Manakala m bagi CD adalah sama dengan 8 bahagi 3. So, kita dah dapatkan kecurunan dia. Okey, seterusnya soalan dan ditanya adakah garis lurus AB dan CD adalah selari? So, kalau kita tengok kan, MAB kita adalah 4/3. So, MAB adalah 4/3. Macam mana CD nak boleh jadi AB ni? So, kalau kita faktorkan, 8/6. So, kalau kita faktorkan 8/6 ni, kita boleh tulis sebagai 2/4/3. So, 4/3 kat sini kan sama dengan MAB. Nampak tak? So, kita boleh tulis sebagai MCD adalah sama dengan 2MAB. Ha, jelas tak? MAB kita adalah 4/3. So, 4/3 tu dah ada kat sini. Ha, ni nampak? Ni 4/3 kita. So, cikgu gantikan MAB kita tu ke situ. Kat sini. Tu jadi MCD sama dengan 2MAB. Sampai sini jelas tak? Jadi bila kita boleh membina macam ni kan, ada perkali kat depan dia. So kita kita katakan dia adalah suatu garis lurus selari. Okey, dan D dia kata ungkapkan AB ungkapkan AB dalam sebutan CD. So, bolehlah kita buat AB kan? Kita dah ada macam ni kan? So, dia nak AB dalam sebutan CD. Jadi, 2 ni kita boleh pindahkan ke sebelah. So, dia akan jadi AB sama dengan 1/2 CD. Sampai sini jelas? Jelas, ibu. Ataupun kita boleh tengok kat sini. Tengok MAB kita ada tak apalah, tak payah tengok sini. Pening pula. Okey.
So kita dapat simpulan, kita dapat kesimpulan daripada kita punya inquiry tadi. Vector A, sorry, nombor 2 tu jika diberi dua vektor A dan B yang selari. A dan B yang selari. Apakah hubungan antara A dan B? So, macam ni kita dah tahu dia selari sebab dia ada pemalar kan? Dia ada wujud pemalar dekat sini. So, kita tahu dia adalah selari. So, itu yang kita dapat daripada inquiry kita. A dan B selari jika dan hanya jika A sama dengan KB. Maknanya kita boleh wujudkan suatu pemalar K dekat situ. So, bila mana awak nampak vektor selari, mesti wujudkan K tu. Ha, kalau K tu tak dapat diwujudkan, bermakna vektor itu bukan selari lah. Dan seterusnya, jika A, jika vektor A dan vektor B ialah dua vektor bukan sifar. Dua vektor yang bukan sifar dan tidak selari dengan keadaan HA sama dengan KB, maka H sama dengan kosong, K sama dengan kosong. So, ini adalah kesimpulan ya. Kalau vektor tu bukan selari, K ni sama dengan kosong, B, K, H sama dengan kosong, K sama dengan kosong. Nanti kalau kita tengok soalan, kita akan nampak lebih detail lah. Apa ini masukkan dengan H sama dengan kosong, K sama dengan kosong. Dan sekarang ni tak berapa nak nampak, nanti kita akan pergi kepada contoh dulu. So, cikgu teruskan contoh eh. Diberi PQ sama dengan A dan QR sama dengan B. RS sama dengan negatif A dan ST sama dengan 4B. Pasangan manakah yang selari? Tadi kita tahu kalau kita nak benda selari, dia mesti dalam keadaan A sama dengan KB. Ha. Ataupun K ini dapat diwujudkan. Jadi, apa kita boleh buat kat sini? Kita dah tahu PQ. PQ kita adalah A. Dan RS kita adalah negatif 2A. So, kalau kita perasan, ini A ni sama kan? Jadi, cikgu boleh gantikan PQ ke sini lah. So, dia akan dapat RS sama dengan negatif 2PQ. Jadi, apabila wujud K ini, kita dapat wujudkan K ini bermakna pasangan vektor ini adalah selari. Jadi, RS dan PQ adalah selari. Sama juga kes seperti QR. So, kita ada QR. QR adalah sama dengan B. Manakala ST sama dengan 4B. So, nampak sini B, ini pun B. So, cikgu gantikan QR ke sini. So, kita boleh tulis sebalik sebagai ST sama dengan 4QR. Okay. So, nampak kat sini ST apabila pemalar K dapat diwujudkan, jadi ST dan QR selari. Sampai sini jelas tak contoh ni? Jelas cikgu. Ada soalan nak tanya? Oh, tak ada, kita pergi contoh lagi. Satu. Okey, dia kata diberi PQ sama dengan U. Okey. Dia tunjukkan bahawa PQR adalah segaris. Okey. Segaris pun sama lebih kurang macam selari. Cuma, segaris tu macam ni lah. Kata kalau awak ada P kat sini, ni Q kat sini R. Okey. So, dia boleh diwujudkan sama macam ni. Pemalar K tu boleh diwujudkan. Jadi, apa yang kita boleh buat? PQ sama dengan U dan QR sama dengan 5U.
Jadi macam tadi kat sini U, kat sini pun U. So cikgu boleh gantikan PQ dalam sini. So QR adalah sama dengan 5PQ. Jadi apabila pemalaki dapat diwujudkan, kita katakan suatu garisan itu juga adalah segaris. Jadi kita boleh buat kesimpulan selari atau segaris awak boleh tulis sebagai A sama dengan KB. Ada wujudnya pemalar K. Sampai sini jelas? Jelas, cikgu. Okey, seterusnya kita tengok contoh 8 eh, sebelum cikgu bagi soalan dekat awak untuk jawab. Okey, dia kata kat sini dia beri vektor-vektor bukan sifar. Vektor-vektor bukan sifar. A. Vektor A dan B adalah tidak selari. Dan dia juga tidak selari. Jadi kita ada hash tolak 1 A sama dengan K tambah 5 B. Dengan keadaan hash dan K ialah pemalar. Cari nilai hash dan K. Okey, tadi kita dah tahu konsep dia tadi eh. Bila dia vektor bukan sifar dan tidak selari, kalau awak ada hash A sama dengan KB, jadi apa yang kita boleh buat dengan hash dengan K kat sini? Dia jadi nilai kosong. K sama kosong, hash pun sama dengan kosong. Itu konsep dia tadi. So, samalah juga macam ni. Sekarang ni soalan kita adalah hash tolak 1 A dan K tambah 5 B. So, apa yang kita boleh buat? Sama konsepnya, nilai ini akan jadi kosong. Hash tolak 1 sama dengan kosong. Jadi, hash kita dapat 1. Manakala K tambah 5 sama dengan kosong. Jadi, K awak dapat negatif 5. Sampai sini jelas? Ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada, dah bersedia ke nak jawab soalan? Okey, kalau dah bersedia, cikgu bagi masa 1 minit. 1 minit eh. Untuk jawab. Eh, 1 minit. Okey, cikgu tunggu jawapan awak. Soalannya adalah soalan 17 ni. Eh, sorry. Pasangan vektor manakah yang selari? Okey, masa dah tamat. Tak ada jawapan. Atau ada nak bagi jawapan tapi masih lagi menulis. Maknanya tak dapat jawab lah. Oh, ada satu jawapan. Okey, Mui jawab apa? PQ dengan RS. Okey. Kita tengok. Betul ke PQ dengan RS? Okey, betul. PQ dengan RS. Bagus, Muiz. Bagus, Muiz. Okey, so macam mana boleh dapat PQ dengan RS adalah selari eh? Okey, kita tengok. Cikgu tunjukkan.
Okey. Cikgu tunjukkan macam mana PQ dengan RS adalah selari. Okey, kita tengok vektor kat sini tadi kan. Ini U. Dekat sini pun U. So, macam mana cikgu nak banner macam cikgu buat tadi. Pemalar tu boleh diwujudkan. So, awak boleh ambil mana-mana lah. Awak nak buat PQ ke, awak nak buat RS. Tapi kita kena singlekan U tu lah. So, katakanlah cikgu nak buat PQ ni. Cikgu nak singlekan U dekat sini. So, cikgu akan dapat PQ. PQ bahagi dengan 3. Kejap eh, cikgu besarkan. PQ bahagi 3 sama dengan U. Okay. So, apa yang cikgu boleh buat? Cikgu dah ada dalam sebutan U. Jadi, cikgu masukkan PQ ni ke sini. So, RS sama dengan negatif 2 dalam kurungan U cikgu adalah PQ bahagi dengan 3. So, dapatlah jawapan negatif 2 per 3 PQ. So, yang dekat TU sama dengan 3V ni memang tak boleh buat apa-apa sebab dia punya vektor tu, vektor dia tak sama. Jadi, tak bolehlah buat jadi suatu pemalar. So, bila dapat diwujudkan pemalar kita ni, kita katakan dua pasangan vektor ini adalah pasangan vektor yang selari. Jelas tak? Ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada soalan, cikgu teruskan. Kita pergi kepada 8.2, penambahan dan penolakan vektor. Okey, penambahan dan penolakan vektor eh. Kita ada dua kes, yang mana yang pertama penambahan dan penolakan vektor selari. So, dia tambah macam biasa je. Kalau macam ni kan, 4A, Allah. 4A tambah dengan 5A, kita dapat apa? Kita dapat 9A. Terus dia jadi vektor macam ni lah. Dia gabungkan vektor tu. So, sama juga macam ni. Kalau dalam penolakan 7B tolak dengan 4B, kita dapatlah 3B. Sama. Tambah tolak macam biasa. Dan dia kata jika vektor A selari dengan vektor B, maka A tolak B boleh ditulis juga sebagai A tambah dalam kurungan negatif B. Ha, sama eh. Boleh ditulis sebagai A tolak B sama dengan A tambah negatif B. Okey, cikgu teruskan lagi. Masih lagi dalam penambahan dan penolakan. Cuma sekarang kita pergi kepada hukum segitiga pula. Hukum segitiga, bagi penambahan dua vektor tidak selari diberi oleh AB tambah BC sama dengan AC. Okey, kalau soalan tu minta AC eh. Katakanlah soalan itu minta AC. So, apa yang cikgu boleh buat? Ni kita nak dapatkan AC. Jadi, dia akan melalui B. So, A ni akan pergi ke B dulu. So, baru dia pergi ke C. Ha, macam tu. So, boleh ditulis sebagai A hujung sekali C. Ha, macam ni. So, dia lalu mana? Sekarang dia lalu B. So, B lah kita letakkan dekat sini. Manakala hukum segitiga ini boleh digunakan pada penolakan vektor tidak selari. Sama jugalah, kita boleh buat macam tolak. So, A kat sini kan, kalau kita tengok gambar rajah kejap eh, cikgu besarkan gambar rajah dia. Okay, hukum segitiga ni, awak ada vektor A, awak ada vektor A, awak ada vektor B. So, kalau kita nak pergi dari sini kan, kejap eh.
Tak berapa nak nampak lah kat sini. Sekejap eh. Okay. Daripada sini, A tambah dengan negatif B. Atau boleh tulis A tolak B. Kenapa kan? Kat sini, anak panah ke sana. Kita nak pergi sini. Okey. A dari sini pergi sini. So kalau kita tengok anak panah dia sama kat sini eh. Cikgu ulang balik ni ke sini. Anak panah sama, so kita masih boleh ambil A lah. Okey. Lepas tu dari sini ke sini anak panah sama. So kita boleh ambil tolak B. Sama juga macam ni. Cuma kat sini kan awak ada A dari sini eh. Eh daripada si A kan. Kita nak panah. Dari sini. Dari sini ke sini lalu sini. So kat sini kita ada anak panah tu dah tak sama. Anak panah tu dia dah berlainan. So dia akan jadi negatif B. Dan kat sini anak panah yang sama. Tambah A. So boleh juga ditulis A tolak B. So mana-mana satulah. Nampak eh? Ni dari sini ke sini. Anak panah dah tak sama tu dia jadi negatif B. Bagi ke sini. Anak panah yang sama. So dia akan jadi A lah. Macam mana cikgu tahu daripada situ jalan dia? Sebab tengok anak panah ni. Tengok daripada anak panah A tolak B ni. A tolak B ni ke sana eh. A tolak B ni ke sana. Ke sana. So, dah bermula dari sini dan berakhir ke sini lah. So, kita akan lalu ikut vektor ni. So, A anak panah yang sama. Tolak B anak panah yang sama. Sebab dia dah bagi tolak B. So, memang kita akan tulis tolak B lah. Sama juga dengan sebelah sini. Anak panah dia ke sana. So kita akan start dari sini. So ke sini dari, sepatutnya anak panah dia macam ni. Tapi kita dah lalu macam ni. Tu dia jadi negatif B. So kita pergi ke sana. Anak panah yang sama dengan A ni. Tu dia jadi tambah A lah. Jelas tak? Sampai situ. Jelas cikgu. Okay. Kita pergi kepada penambahan vektor yang tidak selari tapi hukum segitiga empat selari pula. Okay, katakanlah awak ada A kat sini. Lepas tu awak ada B. Macam mana kita nak pergi C? Bila dia segi empat yang selari eh. Bila dia sebuah segi empat yang selari. Bermakna kat sini sama macam ni kan. So kat sini pun B juga. Yang ni A ni sama juga kat sini A. So kalau untuk pergi ke anak yang warna hitam ni. So kita akan lalu daripada sini lah. Ke sana anak panah sama. So dia jadi A lah. Kemudian daripada B ke C. Anak panah pun sama. So kita dapat tambah B. So, macam itulah cara dia untuk buat vektor, penambahan vektor dalam hukum segi empat selari. Sampai sini jelas tak? Ada soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada soalan nak tanya, cikgu teruskan lagi. Hukum poligon pula. Katakanlah kat sini sekarang... dia nak pergi mana? AE eh. So dia nak pergi A ke E. So dia lalu boleh terus dapat E, AE boleh terus dapat E ataupun daripada A dia pergi ke B. Anak panah sama, so jawapan dia sekejap eh.
Daripada A pergi ke E, A pergi ke B, kemudian B pergi pada C, pada C pergi pada D, D pergi pada E. Macam tu. So dia sebenarnya kalau awak jalan pun dia tak kisahlah kalau ada A, B, C. So awak nak pergi ke C, A nak pergi pada C kan? So boleh je lalu jalan B. A pergi B, B pergi C. So dia tak semestinya habis dengan dua vektor sajalah. So kalau ada segi empat pun, contoh awak ada A, B, C, D. So cikgu sekarang nak pergi D, dia boleh ditulis sebagai, kalau cikgu nak pergi A, D, dia boleh ditulis sebagai A pergi B tambah B pergi C tambah C pergi D. Okay, jelas tak? Sampai sini. Jelas cikgu. Okay, jelas. Cikgu teruskan lagi. Kita pergi tengok contoh pula. Raja di sebelah menunjukkan sebuah segi empat selari. Okay, segi empat selari. So, maksudnya PS. Sekejap eh, cek besarkan lah. Tak nampak ni. Okay, kita ada PS. So, mesti samalah selari dengan QR. So, kalau kita ada PQ, dia akan selari dengan SR lah. So, soalan A. Dia nak PQ dalam sebutan PS dengan SQ. So, cikgu guna warna pink. Dia nak pergi PQ. Alah. Dia nak pergi PQ. Sekejap eh, pen cikgu problem pula. Dia nak pergi PQ. So dia nak lalu PS dengan SQ. So kita guna ni eh. Kita guna PS dengan SQ. So macam mana nak pergi P ke S dan S ke Q. So dapatlah PQ. So cara kita tulis PS eh PS PQ sama dengan PS tambah SQ. Menggunakan hukum segitiga lah. Kita tengok PR pula. Kita tengok PR. Dia nak guna apa? PQ dengan PS. Cikgu guna warna ungu pula. PR, P pergi R. Dia nak guna PS, PQ dan PS. PQ dengan PS. Okey. So disebabkan kalau kita nak pergi R, kita tahu sepatutnya kita kena guna jalan PQ tambah QR, betul tak? Tapi disebabkan QR ini sama nilai dengan PS, sama kan sebab dia segi empat selari. So dia boleh ditulis sebagai PQ tambah PS. Jelas tak? Jelas cikgu. Okay, nombor tiga pula. Cikgu warna kuning. QR eh. Pergi QR. So, kita nak pergi QR kat sini. Dia nak guna mana? PR dengan PQ. PR dengan PQ. Okay, kita nak pergi sini eh. So, tadi kita dah tahu PR ni anak panah ke sini. PQ anak panah ke sini, PR anak panah ke sini. Jadi, kita sekarang nak bagi QR kan? So, anak panah sekarang nak terbalik. Faham tak? Kita nak bagi QR. So, kita kena pergi PQ. Q pergi ke P. Dan barulah P pergi ke R. So, kita boleh tulis sebagai QR adalah sama dengan negatif PQ. Sebab dia dah berlawan daripada arah PQ tu. So, dia jadi negatif lah. Tambah dengan PR. Kenapa dia masih lagi positif? Sebab anak panah yang sama. Soalan nombor tiga jelas.
Yelah cikgu. Okey, soalan B dia beri PQ sama 2A tambah B. Dan PS ialah 2B tolak A. Ungkapkan PR dalam sebutan A tambah B. Sekejap eh, cikgu padam dulu. Ungkapkan PR. Cikgu tulis dulu. Kita biasakan tulis maklumat dia dah bagi PQ. So kita buat benda pertama, maklumat yang awak kena tulis. Awak kena buat macam ni. Dia kata PQ kan, so awak akan buat anak panah dari P ke Q. Dan awak tulis dia punya vektor 2A tambah B. Okey, kemudian PS. Kita buat anak panah ke PS. Dan kita buat 2B tolak A. Dan soalan minta PR. Okey, kita ada PR. Macam mana nak bagi PR? So, PR, kita nak bagi PR ni, kita boleh lalu PQ tambah AQR eh. P, Allah. PQ tambah QR. PQ tambah QR. Okey. So PQ kita ni dah ada nilai. 2A tambah B. Tapi QR kita tak ada. QR kita tak ada nilai kat sini kan? Tapi disebabkan dia adalah segi empat selari, bermakna QR ni, QR ini sama nilai dengan PS. QR dekat sini sama nilai dengan PS kat sini. So, kita boleh buat tambah PS. Ha. So, 2A tambah B tambah PS kita adalah 2B tolak A. So, dapatlah jawapan A tambah 3B. Jelas tak? Ada soalan nak tanya? Jelas, cikgu. Okay, kalau tak ada soalan nak tanya, cikgu teruskan lagi. Masih lagi contoh ya, sebelum cikgu bagi awak soalan. Raja di sebelah menunjukkan sebuah pentagon A, B, C, E, C, D, E. Dia beri BC sama dengan 1. So, kalau cikgu, bila cikgu nampak benda ni, cikgu akan buat nisbah dia dulu. So, cikgu akan buat BC. AE ni cikgu pindahkan ke sebelah. Bagi AE sama dengan 1 per 3. So, bermakna BC so 1. Dan AE itu adalah 3. So, sama juga yang ni. Cikgu pindahkan sebelah. So, ED bagi dengan AB sama dengan 1 per 2. So, ED ni 1, AB tu ni sebahnya adalah 2. So, dan AE adalah B. Ungkapkan CD. Kita nak bagi CD. C ke D, okay? C ke D, ya? Dan disebabkan dia dah kat sini kan, dia dah tulis AE kan, AE kita dah tahu kan B kat sini, betul tak? So kita boleh buat BC tu adalah 1 per 3. Sama juga macam ni, AB tu dia dah bagi, AB tu adalah A, so cikgu gantikan A dekat sini. So, ED adalah 1 per 2 A. Okay, barulah kita buat kita punya vektor bila kita dah pastikan semua vektor yang kita keluarkan tu dah lengkap. So, daripada nak bagi C ke D, cikgu akan lalu B dulu. So, BC tambah BA tambah CB. CB tambah BA tambah AE tambah ED.
Okey, so kita tengok CB. Anak panah dia dah terbalik. Jadi nilai ini akan jadi negatif 1/3B. Tambah BA, anak panah dia pun terbalik. Jadi dia akan jadi negatif A. Negatif A. AE anak panah yang sama, jadi dia B. Tambah ED anak panah yang sama juga, so dapat 1/2A. So kita tambah tolak macam biasa, kita dapatlah 2/3B tolak 1/2A. Sampai sini jelas? Ada soalan nak tanya? Cikgu. Haa. Boleh ulang je. Ulang kat mana? Ulang dari atas? Ulang. Tak, yang ni lah contoh 10. Tak maksud cikgu nak kena ulang daripada maklumat dia ke? Ataupun nak ulang masa nak buat CD? Masa buat lah. Yang MBC tu dah boleh. Yang ni faham kan? Yang 1/2A dengan 1/3B ni boleh dapat kan macam mana? Ke yang tu pun perlu diulang? Ulang lah cikgu. Okey. Sekejap eh. Sekejap tu cikgu ulang daripada awal lah. Okey, untuk jawab soalan vektor kan, kita seboleh-bolehnya baca soalan dan kita lengkapkan dulu maklumat dekat gambar rajah kita. Itu benda penting dalam nak jawab soalan vektor lah. Okey, cikgu baca daripada awal, rajah di sebelah menunjukkan sebuah pentagon ABCDE diberi BC eh. Dia kata BC ni adalah 1/3AE. So, awak tengok kat sini eh. BC sama dengan 1/3 AE. AE kita ni, kita dah ada AE. AE dia dah bagi dekat gambar rajah, iaitu nilainya B. So kita terus letak B lah. Jadi kita dah tahu BC tu nilainya adalah 1/3 B. Jadi kat sini 1/3 B. Okay, kita teruskan ED. ED sama dengan 1/2 AB. So AB ni nilai dia dah bagi dekat maklumat, dia dah bagi A. So, dia dah bagi A. Ganti je lah nilai A tu. Okay, so kita boleh letak A 1/2 A. Okay. Dan soalan minta CD eh. Kita tak boleh ambil CD tu terus dapat jawapan. Sebab apa? Dekat CD ni tak ada nilai. Dekat CD tak ada nilai. So, kita kena melalui jalan yang ada nilai. Dia macam kita nak pergi Bersiar. Kita nak pergi ke D. Katakanlah kita daripada Seremban nak pergi ke, kita daripada sekolah nak pergi ke Seremban. Tapi ada roadblock, kita ikutlah jalan lain. Tapi yang ni, dia tak ada nilai kat sini. So, dia kena ikut jalan lain. So, apa yang dia boleh buat? Daripada C nak pergi ke B. So, daripada C pergi ke B eh. Cikgu buat anak panah dia. Macam tu. So, cikgu buatlah C, B. Daripada B, kita nak pergi ke A. Buat anak panah macam ni. Tambah BA. Tambah daripada A. Sekarang kita dah sampai A. A nak pergi ke E. Tambah daripada E, kita nak pergi ke D. So, ED. So, kita tengok. CB kan kita dah ada nilai sini. Tapi, anak panah dia tak sama. Tengok, nampak tak anak panah dia tak sama. So, automatik bila vektor tu dah berlainan arah, dia akan jadi negatif. So, dia dapatlah negatif 1/3B. Tambah, sama juga kat sini. Dah tak sama. Jadi, kita akan dapat nilai negatif A lah. Negatif A. Kemudian, ini anak panah yang sama, kita dapat B lah. Tambah anak panah yang sama, dapat 1/2A. So, A tolak dengan A. B. A tambah A, B tambah B. So, kita dapatkan 2/3B. Tolak 1/2A. Jelas tak? Jelas, cikgu. Okay.
sama. Okey, yang ni macam agak sukar sikit. So, cikgu stop dulu dekat sini contoh ini. Cikgu nak bagi soalan yang senang. Okey, bersedia nak menjawab? Cikgu nak soalan. Sekejap ya. Cikgu cari soalan ni. Okey, cikgu nak soalan awak. Cikgu nak awak jawab soalan nombor 29. Cikgu nak bagi disebabkan ini adalah berapa markah? Ini adalah 3 markah. Jadi cikgu nak bagi 5 minit untuk awak jawab. 5 ke 6 minit lah. 6 minit nak cikgu bagi. 6 minit dari sekarang. Titik T terletak di atas QR dengan keadaan QT nisbah dengan TR 3 nisbah 1. Ungkapkan A dan B. Okey, soalan A. Dia minta QR. So, kalau kita nak bagi QR, kita kena lalu QP tambah PR. So, QP ni dah anak panah dia dah terbalik. So, jawapan dia negatif A tambah 4. Negatif B. Kita 6B tambah 4A. Manakala PT pula. Nak bagi PT kan, dia dah bagi QT tu nisbah dia 3. TR tu nisbah dia 1. Jadi, kejap lagi cikgu cek eh. Yang baru hantar tu. So, PT kita nak bagi PT eh. Kita nak bagi P ke T. So, ikut awak lah awak nak lalu mana. Tapi cikgu nak lalu PQ, QT. Cikgu nak lalu PQ tambah QT. So, PQ cikgu memang dah ada kat situ. 6B tambah QT adalah, QT ni adalah 3 per 4. 3 dari 4 QR. 3 per 4 QR. So, 6B tambah 3 per 4 darab dengan QR kita dah dapat sebelah sini. Dapat negatif 6B. 6B tambah 4A. So, bila kita dapat 6B ni darab ke sini, kita dapat 3 per 4 darab 6. So, dapat negatif 9 per 2B. Kemudian tambah 4A. Sorry, 3A. Ni darab dengan sini kan. 3 per 4 darab 4. Dapatlah 3A. So, 6 tolak 9. Kita dapatlah 3 per 2B tambah 3A. Okay, itulah jawapan dia. So, kita check jawapan awak semua. Okey. 9 per 4. Okey, ini soalan yang pertama lah tadi. Yang kita nak ambil. Okey, ni betul. Okey, ini betul. Okey, sorry. Salah sebab 1 per 4 awak ambil. Kalau awak nak ambil 1 per 4, 1 per 4 tak bersalah nak ambil. Tapi, 1 per 4 ini adalah RQ. So, RQ tu dia akan jadi negatif 1 per 4 darab 6B tolak 4A. Dia kena terbalikkan nilai tu. Sebab yang awak dapat kat sini QR anak panah macam tu. So, 1 per 4 itu adalah RT kan? Betul tak? Zul, awak guna RT kan? Awak nak guna RT, betul tak yang ni? So, bila awak guna RT, so, anak panah dia dah terbalik tau. Awak guna RT macam ni, anak panah dah terbalik. So, nilai ni pun mesti terbalik jugalah. Tapi, awak silap sebab awak masih guna yang sama dekat jawapan A. Itu kesilapan awak lah. Okay, sekejap. Korang ada kelas sekali lagi lepas ni? Sebab masa pun dah habis, cikgu pula ada kelas juga. Ni betul?
masalah. Okey, cikgu tak sempat nak check semua. Nanti cikgu akan check. Okey. Sebelum cikgu habiskan kelas, cikgu nak tanya, faham tak penjelasan cikgu dekat sini? Kalau tak ada apa, kalau tak ada masalah nak tanya, cikgu habiskan kelas kat sini eh. Okey, terima kasih semua. Minta adik tolong tutup balik kelas, adik. Kita dah